Dua pencuri sepeda motor di Tangerang Selatan, Banten babak belur diejar massa usai aksinya terpergok pemilik motor. Satu pelaku berhasil ditangkap, sementara pelaku lainnya kabur. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Nah, seorang pelaku berhasil ditangkap dan menjadi bulan-bulanan warga yang kesal. Sementara satu pelaku lainnya berhasil kabur. Dan aksi pencurian ini kerap terjadi di wilayah Pondok Jaya. Sebelumnya aksi pencurian dipergoki korban dan langsung mengejar pelaku. Kebetulan pelakunya juga ada dua orang sih Pak ya. Ada dua orang, yang satu bawa motor, yang satu lagi yang gituin motornya. Gitu. Terus pas keluar, yang satunya lagi yang megang motor, kunci motor itu cabut. Dia udah pergi duluan, ya tinggal yang si bawa motor. Yang bawa motor itu dia mau belokin motornya untuk cabut, tapi kebetulan ketangkep sama si Mas Rido itu. Kasus pencurian ini ditangani Polsek Pondok Aren dan warga berharap polisi lebih rutin melakukan patroli. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.